Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Sofia. Insya Allah hari ini saya mau masak capcay ya. Ini sudah saya siang udah dicuci. Ini ada brokoli, wortel, jagung muda, ada jamur, dan juga pastinya sawi putih ya. Terus saya juga mau bikin tempe ya, nanti akan jadikan makanan spesial. Ini dua papan tempe, dan ini ada timun, ada paprika merah dan hijau, dan juga sedikit bawang bombay. Dan nanti pasti saya pakai saus tomat dan juga bawang putih buat capcainya, sudah saya cincang. Nah, ini ada ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, roiko, lada buat tempenya. Dan juga ini ada tomatonya buat tempe. Oke, sekarang saya mau numbuk tempenya dulu ya. Ini saya singkirin dulu. Nah, ini tempenya ditumbuk aja sampai halus ya. Step pertamanya diulek, tumbuk sampai halus. Ini teman-teman, udah airnya udah mau mendidih, saya masukin ini ya, brokoli yang keras aja. Saya tadi tambahkan sedikit garam biar bersih dan juga hijau. Simpel aja, ada oyster sauce dan juga tepung maizena biasa. Bawang putihnya tadi udah cincang. Udah ya, sebentar aja udah diangkat. Nanti ini saya siram air di air keran. Biar bersih juga, biar warnanya juga tetap cantik. Oke teman-teman, ini minyak ya, masukin bawang putihnya. Masukin brokoli, dan juga wortel. Masukin jamurnya. Kalau masak sayur saya agak banyak karena masak cinta sayur. Masukin sawi putih ya. Tambahkan sedikit air. Kita
tiramnya 2 sendok makan. Ntar cobain kalau memang kurang ya tambahin. Udah pas ya asamnya, saya masukin tepung maizena. Oke, udah matang ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah mateng, alhamdulillah. Dah. Nah ini tempenya udah dihancurin ya, saya tambahin tepung terigu secukupnya aja. Terus ketumbar bubuk. Ini ada bawang putih begitu, jadi nggak perlu nimbuk-nimbuk. Sama Royco. Aduk rata ya. Di sini juga ada 2 butir telur. Tambahkan juga lada bubuk ya teman. Sampai rata ya biar bumbunya nyampur. Oke, saya mau bulat-bulatin. Mau di bentuk. Kecil lagi gini. Sampai habis. Ini saja teman-teman, udah minyaknya udah panas, saya masukin bulet-buletannya. Bentuknya kecil-kecil, yang penting bentuknya.
buat gua ini. Biar beda nanti. Ikutin terus ya videonya. Biar tahu prosesnya. Teman-teman udah cukup. Sebentar lagi. Bumbunya ini ada saus tomat ya, sama saus tiram. Kalau teman-teman suka pedas bisa pakai pedas ya, karena saya dan anak kecil jadi nggak pakai pedas. Masukin ini. Ada bawang bombay, kunyit, saus paprika, terus tomatnya itu. Gula merah. Masukkan saus tiram. Saus tomatnya juga masukin. Maaf ya berisik gitu ya. Tepung maizena. Saya tes rasa ya. Nah, masukkan ini bulat-bulat tempe. Aduk merata. Sudah matikan kompor. Selesai. Nah, teman-teman ini ya, tempe biasa, tempe kan hal biasa ya, makanan biasa. Ini saya jadikan tempe menjadi makanan luar biasa ya. Meskipun tanggal tua tetap makan enak ya, meskipun tempe jadi menjadi makanan spesial. Semoga teman-teman suka, silahkan dicoba resepnya. Semoga bermanfaat. Selamat weekend dan juga selamat sarapan ya, karena hari Minggu jadi masak pagi. Nah, pagi ini menunya cukup dua saja ya. Ini ada capcay,
capcay jamur itu tadi yang tadi campur-campur, ada jamur, ada brokoli, ada jagung muda, ada sawi. Nah, sama ini dua menu aja, sama kerupuk ada juga peyek, ya udah beli peyek. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.